Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkebun bunga mania dimanapun Anda berada. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Di channel Berkebun Bunga kali ini saya akan mengulas tentang, ada rekan yang bertanya bagaimana cara supaya akar anggrek itu tumbuh subur. Ini saya pakai alami, yaitu pakai lidah buaya, tumbuhan atau tanaman lidah buaya. Itu kan ada lendirnya, terus saya oleskan di pangkal dekat akar-akar ini sekitar satu bulanan itu sudah tumbuh lagi. Ini yang dalam itu, kalau akarnya tumbuh bagus itu biasanya batangnya menyesuaikan diri akan tumbuh subur. Ini contohnya, selain pakai pupuk yang buatan pabrik, itu juga pakai, istilahnya pakai lidah buaya, bisa untuk menumbuhkan akar. Tuh, ini sudah melekat satu bulanan, ditambah banyak, ini akarnya sampai ke luar ini. Ini anaknya. Untuk pembungaan nanti kalau sudah batangnya sudah tua itu akan berbunga dengan sendirinya kalau perawatannya bagus. Ini kemarin agak, istilahnya agak kurang sehat, terus saya kasih lidah buaya, saya oles-oleskan di pangkalnya sana, itu akarnya tumbuh subur. Semoga video ini bermanfaat buat anggrek mania dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Semoga bunga Anda tumbuh subur dan enak dipandang mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.